merasa nyeri, merasa kesakitan ketika dimasuki az-zakar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya para viewers, para subscribers, pada kesempatan kali ini kita akan mengurai, mengkaji terkait dengan urusan al-jima'. Ilmu ini penting khususnya bagi mereka yang sudah memiliki pasangan yang halal. Tapi sebelum ilmu ini kita kaji, mohon tetap berpikiran positif, ambil ilmunya, dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamul idkhali, nyerinya memasukkan adzakar atau terasa nyeri ketika adzakar dimasukkan. Qad yakunu, terkadang terjadi al-alamu, rasa nyeri, athna al-ilaji, di tengah-tengah penetrasi. Murtabiton, hal itu berhubungan bi'iddati awamila, dengan beberapa faktor. Minha di antaranya, adamu kifayati tazliki, tidak memadainya pelumasan. Pelumasannya tidak mencukupi, tidak memadai, kurang basah. Ghalibamma, biasanya yakunu hadha, hal ini terjadi natijatan, sebagai hasil, li'adami kifayatil muda'abati, karena tidak mencukupinya al-muda'abat, percumbuannya kurang, hisapannya kurang, kecupannya kurang, bahkan jilatannya kurang. Waqad yakunu, terkadang terjadi sababu dhalika, penyebab hal itu, aidon juga, inkhifadu mustawayatil estrogen, menurunnya kadar hormon estrogennya. Ba'dang qita'it tamthi, setelah terputusnya darah haid, awil wiladati, atau setelah melahirkan. Aw athna ar-radha'ati tabi'iyati, atau di tengah-tengah menyusui secara alami. Hunaka di sana adwiyatun, beberapa obat, muayyanatun yang khusus, ma'rufatun yang dikenal, bi annaha bahwasannya obat-obat ini, tu'athiru mempengaruhi ala raghbati, pada gairah, awil itharatil jinsiyati, atau perangsangan seksual. Wa yumkinuha, dan juga memungkinkannya, antuqallila mempersedikit, at-tazliqa pada pelumasan, wa taj'alal jima'a mu'liman, dan obat-obat itu menjadikan jima ini menjadikan terasa nyeri, merasa tidak enak ketika dijima. Jadi ternyata ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi pada gairah atau al-ithar al-jinsiyah, perangsangan seksual. Wa yumkinuha, dan hal itu juga dapat memungkinkan mempersedikit pelumasan, sehingga menjadikan al-jima ini terasa nyeri, tidak enak. Wa tashmulu tilkal adwiyah, obat-obat itu mencakup pada mudadatil iktiabi, mencakup pada obat-obat antidepresan. Wa adwiyah tartifai daghtid dam, dan juga obat-obat peningkatan tekanan darah. Wal muhdiati, dan obat-obat penenang. Wa mudadatil histamin, dan obat-obat antihistamin. Wa anwa'in mu'ayyanatin, dan beberapa macam, min hububi tanzimin nasli, berupa pil-pil pengatur keturunan, pil KB maksudnya. Ternyata obat-obat ini juga sejenisnya, ini dapat mempengaruhi pada ar-raghbah, gairah, awil itharah, perangsangan, al-jinsiyah, seks. Makanya al-mahbal ini sulit basahnya, sehingga pelumasannya tidak maksimal. Kemudian faktor yang kedua, al-isabah, terkena, awis sodamah, tertabrak, tertimpa, awit tahayyuj, atau kebangkitan, berkobar-kobar. Maksudnya bagaimana? Yashmulu dhalika, hal itu mencakup al-isabata, pada isabah, tertimpa, terkena, awit tahayyuj, atau berkobar-kobar. An-natija, yang ditimbulkan, an-hadithin, karena peristiwa, sesuatu yang terjadi pada al-mahbal, misfi, aujirahatin, atau pembedahan, operasi, fil-haudi, dipanggul. Au khitanil inathi, atau mungkin alat kemaluan istrinya itu dikhitan.
awishakti atau ada perobekan asna alwiladati ketika di tengah-tengah melahirkan. Litausi iqonatil wiladati untuk memperlebar saluran kelahiran. Bada'il farji menggores farji. Ada kalanya rasa nyeri, rasa sakit itu karena ada isabah. Ada sesuatu yang menabrak, sesuatu yang terkena. Maksudnya apa? Isabah atau terkena atau tabrakan goncangan yang terjadi ini karena ada satu peristiwa, ada jahitan, ada pembedahan, ada operasi, atau ada perobekan di tengah-tengah melahirkan, ada sayatan di lubang farji yang tujuannya adalah memperlebar salurannya anak, memudahkan istri agar mudah melahirkan. Kemudian poin yang ketiga, iltihabun peradangan au adwa atau infeksi penularan au ittirabun fil jildi atau gangguan pada kulit. Yumkinu ayyusabbiba wujudu adwa fi mantiqatil a'dha'i tanasuliyah au majral bauli alaman athna al-jima'i. Adanya penularan infeksi yang ada di area al-a'dha'i tanasuliyah, alat reproduksi, atau saluran kencing. Hal itu menyebabkan rasa nyeri di tengah-tengah melakukan al-jima' karena adanya infeksi baik pada a'dha'i tanasuliyah atau saluran kencingnya. Wa qad takunul mushkilatu aidan. Terkadang juga problematikanya isabata mantiqatil a'dha'i tanasuliyah, tertimpanya, terkenanya atau terserangnya area alat reproduksi bil ikizima, terganggu dengan eksim atau gangguan kulit au mushkilatin jildiyati atau terkena permasalahan-permasalahan pada kulitnya. Atau mungkin karena at-tashannuj al-mahbali, kejang-kejang pada misfi, mengeringnya misfi, mengering atau kejang-kejang atau kramnya misfi, itu at-tashannuj al-mahbali. Qatta ja'alu hadhi tashannujat alla iradiyah. Kram-kram yang tidak diinginkan ini fi adalati jidaril mahbali, yang ada pada otot-otot dindingnya misfi, qatta ja'alu terkadang menjadikan al-ilaja penetrasi. Al-ilaja maksudnya adzakar ke dalam farji, mu'liman menyakitkan, menjadikan al-jima ini terasa nyeri, tidak enak. Ini juga bisa menjadi penyebabnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya istri kalian itu dijima tidak mau, diajak melakukan aktivitas yang enak kok tidak mau, dan alasannya nyeri, tidak enak, bisa jadi penyebabnya dari sekian poin yang sudah kita kaji bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab.